Pelatih pria tendang kemaluan guru wanita hingga pingsan. Viral di media sosial video seorang guru olahraga perempuan ditendang bagian alat vitalnya oleh seorang pelatih renang pria di kolam renang di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Korban pingsan hingga jatuh ke dalam kolam akibat ditendang berkali-kali oleh pria tersebut. Penjaga kolam yang sempat melerai keduanya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Korban mengaku kejadian bermula saat itu ketika dia membawa anak didik untuk berlatih di kolam renang. Namun pelaku yang juga pelatih renang berusaha menghalau anak didik korban. Kemudian pelaku mengeluarkan kata kasar hingga sempat terjadi cekcok dan menembak korban beberapa kali. Ketua ISORI Asahan Taufik menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan pelatih renang pria tersebut dan dilakukan di depan anak didik di kolam renang. Menurut teman korban, saat ini korban mengalami trauma dan pendarahan di area alat vital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.